This is me again, yeah. Delivery boy, yeah. Trevor. Jadi guys, sekarang tuh gue pengen ngasih tahu lu ya. Jadi si Trevor ini tuh punya jurus baru yang bisa dilakukan oleh Naruto, teman-teman. Gue ada pesawat. Oke. Jadi di si Trevor ini nih, dia tuh bisa jurus yang namanya itu Kagebunshin no Jutsu. Kagebunshin no Jutsu. Lu mau tau kan kagak bucin, emang si Trevor tuh nggak bucin, jadi dia punya jurus apa tadi gue nama jurusnya lupa. Iya, kagak bucin no jutsu ting. Gue kasih tau lu nih, iya. Wah, gue nemu first aid coy, ambil dulu first aid ya. Wah, gue ketemu sama udah ambil tidak bisa diambil guys. Waduh, gue malah mukul penjaga pantai. Sorry penjaga pantai, maaf jaga maaf. Sorry bang. Waduh, gue campur. Waduh, ini cari masalah aja. Maaf. Iya. Dah. Sudah. Oke. Dah, dia udah mati teman-teman. Kita lanjutkan ya. Oke. Trevor, Kagebunshin no Jutsu. Widih, Kagebunshin no Jutsu. Kagebunshin no Jutsu. Ting. Kagebunshin no Jutsu. Wah, gila teman-teman, Kagebunshin no Jutsu. Gua bisa berdiri di jalan air. Gua bisa berlari di atas air. Gila. Kagebunshin no Jutsu bener-bener mantep banget ini si Trevor, teman-teman. Gila. Dia bisa jalan di atas air lah kayak seorang ninja. Mungkin si Trevor tuh bakal pindah haluan dari penjahat ke jadi ninja. Gua ada dia namanya apa sih ini? Gua lupa nama pantainya apa, tapi yang pasti ini keren banget, cuy. Wah, gila. Wow, sampai enggak bisa berenang. Si Trevor mau berenang sampai dia nggak bisa berenang, temen-temen nih. Gue pengen nyoba karena ninja itu kan nggak bisa yang namanya, bukan nggak bisa tapi bisa berdiri di atas air ya. Dan bagaimana, waduh, ini si Trevor kepleset. Gimana, waduh ini, waduh, tidak bisa berenang. Airnya menolak Trevor. Trevor menolak air. Mungkin airnya ini air jelly, teman-teman. Jadi nggak bisa. Waduh, menghilang ini. Aduh. Konspirasi nih, konspirasi. Gak bisa dinaikin, hilang tiba-tiba anjir. Mentang-mentang gue bisa diri di atas air. Nih gue bisa yang namanya ngeluarin homing launcher, cus. Gila teman-teman. Sini siapa berani, gue bisa berdiri di atas air. Tapi entah dulu, ini gue belum ngaktifin yang namanya apa sih namanya, Never Wanted, teman-teman. Bisa-bisa gue mati, teman-teman. Lanjut ya, homing launcher. Tadi ada yang namanya kayak mobil-mobil gitu. Waktu mobil siapa tuh? Tembak. Kena gak nih? Widih, kena. Itu mobil gue kayaknya deh, tapi gak tahu. Beuh, Kagebunshin no Jutsu. Bener-bener Sasuga si Trevor jago banget yang namanya Kagebunshin no Jutsu. Tidak kusangka ternyata Trevor punya jutsu kayak gini. Tidak kayak ninja aja. Nih besok nih mungkin si Trevor bakal jadi ninja nih. Ketemu sama si Franklin sama si siapa namanya Michael. Mereka bertiga bakal jalanin misi ninja. Ketemu sama Madara, bakal ngelawan Madara. Biar Madara gak ngeluarin Mangekyo itu, teman-teman. Wah, itulah pokoknya, gue gak tahu, gue lupa. Wah, itu ada siapa teman-teman? Ayo kita tengokin dia. Woi. Woi, sini, woi. Hey. Wah, dia main pakai ini. Hey. You're a waste of space on this earth. Tuh, katanya kasih Trevor. Gue bisa jadi ninja, lo mau lihat gue jadi ninja. Oh, you give me high. Tuh. Ayo sini, lihat gue jadi ninja. Gue bisa terbang, bukan terbang tapi jalan di atas air. Tuh, beuh. Ini jalan ninjaku, kata si Trevor gitu. Beuh. Saya ninja, men. Saya bisa berdiri di atas air tanpa sadis. Itu ada yang namanya pesawat. Di situ kayaknya ada yang namanya airport ya, teman-teman, tapi tidak apa-apa. Kita cuma bisa berjalan di atas air. Dan gue penasaran, kalau misalnya di situ ada ikan hiu, gue pengen tembak ikan hiu sebenarnya ya. Kalau nembak gue, waduh, kok meledak di atas air. Bahkan senjata pun ditolak oleh air. Entah mengapa, kenapa bisa begini? Aneh sekali ya. Oke teman-teman, tadi kan si Trevor yang udah melakukan Kagebunshin no Jutsu. Sekarang si Franklin, apakah dia bisa? Wadah, dia tidak bisa ternyata teman-teman. Gua kira tadinya si Franklin itu bisa juga Kagebunshin no Jutsu. Ternyata si Franklin gak bisa. Coba lagi ya, Kagebunshin no Jutsu. Wah,
Kagabuchino Jutsu juga ternyata berlaku. Franklin juga bisa Kagabuchino Jutsu. Waduh, gue salah sangka teman-teman. Tadinya gue kira si Trevor doang yang bisa Kagabuchino Jutsu. Ternyata si Franklin juga tidak. Eh bukan tidak, tapi bisa melakukan Kagabuchino Jutsu. Berarti dia nggak bucin, cuy. Nyatanya dia bisa terbang, bukan terbang, tapi bisa berjalan di atas air, teman-teman. Sadis. Ini gue melihat ada burung, ada bayangan burung di atas air, teman-teman. Mana burungnya? Tapi nggak ada burung aja. Hebat banget. Ini burung mana sih burungnya? Tidak kelihatan ada burung di atas sana, teman-teman. Ini burung jangan-jangan terbang di bawah laut. Hebat sekali ini burungnya. Bener-bener keren, teman-teman. Itu ada yang namanya kapal laut. Coba kita deketin ya. Bukan kapal laut, tapi speedboat. Ayo kita ke speedboat sana. Sini, gue mau Kagabuchino Jutsu. Gue tembak nih. Cus. Waduh, dia lari. Kena. Widih, itu dia Kagabuchino Jutsu. Si Franklin sudah kita coba. Next, kita bakal coba si Michael. Oke, sekarang si Michael. Michael, kita coba untuk Kagabuchino Jutsu ya. Apakah bisa Kagabuchino Jutsu? Oke, Kagabuchino Jutsu. Cus. Waduh, si Michael tidak bisa ternyata, teman-teman. Apakah jangan-jangan kayak si Franklin, kita kurang konsentrasi. Oh, konsentrasi. Kagabuchino Jutsu. Cing. Wah, teman-teman, ternyata si Franklin ini nggak bisa yang namanya Kagabuchino Jutsu. Mungkin si Franklin ini nggak bisa konsentrasi ya. Karena si Franklin ini si Franklin kan tuh. Karena si Michael ini punya banyak masalah. Jadi si Michael ini benar-benar gak punya kekuatan Kagabuchino Jutsu karena mungkin banyak pikiran ya. Jadi gak apa-apa, teman-teman. Mungkin bukan jalan ninjanya. Oke. Okay. Thank you udah mau nonton. Kuchizure, bye.